Senin malam 12 Desember 2016 bertepatan 12 Rabiul Awal yang merupakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid dan jamaah Masjid Nurul Hidayah RT 12 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur menggelar peringatan Maulid Nabi 1438 Hijriah. Wakil Wali Kota Abdullah Sani didaulat untuk mengisi tausiah agama. Peringatan Maulid mengangkat tema Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kebenaran dan pendobrak pintu-pintu kebodohan ini diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan selawat Nabi. Pengurus Masjid Nurul Hidayah mengatakan momentum peringatan Maulid Nabi ini sebagai pondasi untuk makin menyatukan umat muslim dari perpecah belahan, yaitu dengan makin meningkatkan ketakwaan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Afrizal, Jambi TV.